Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Ya baik, alhamdulillah. Siapa yang gak masuk pada pagi hari ini? Nihil, alhamdulillah. Kalau kayak gitu berarti kita masih diberi nikmat sehat. Nah sekarang ibu minta ke kalian, yang di bawah bangkunya masih ada sampahnya, tolong kalian ambil dan dibuang ke tempat sampah. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Coba di sini siapa yang enggak bawa buku angkat tangan? Enggak ada, alhamdulillah. Nah, kalau misalnya enggak ada, coba buku yang kalian bawa dikeluarkan di atas meja. Pada pagi hari ini, kita akan mempelajari 3 muatan. Yang pertama, itu ada Bahasa Indonesia. Yang kedua, ada IPS. Dan yang ketiga, ada IPA. Untuk materi Bahasa Indonesia, nanti kalian akan disuruh untuk mencari informasi yang berada di dalam teks bacaan. Kemudian untuk IPS-nya sendiri, nanti kalian akan disuruh mengidentifikasi kerajaan Hindu yang dipimpin oleh raja yang bernama Purnawarman. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu materi IPA, nanti kalian akan disuruh mengemukakan sifat-sifat cahaya yang dimulai dari cahaya merambat lurus dan sebagainya. Lalu apa sih tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Untuk muatan Bahasa Indonesia sendiri, nanti kalian dituntut untuk mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bakal nanti ibu kasihkan kepada kalian setelah kalian mencari informasi yang berada di dalam teks bacaan. Kemudian, untuk IPS-nya sendiri, nanti diharapkan kalian mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang berada di dalam gambar, nanti ibu jelaskan. Kemudian dari hasil identifikasi kalian yang telah kalian temukan, lalu kalian mencari solusi dengan sendiri. Kemudian untuk yang terakhir, materi IPA, diharapkan kalian mampu mengemukakan 4 sifat-sifat cahaya yang ada di dalam buku. Dan kemudian kalian bakal mampu untuk mengkaitkannya dengan indera penglihatan. Nah, baik, sekarang ibu tanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang tahu apa sih itu sikap tolong-menolong? Iya, ibu rasa kalian sudah pada tahu ya, kalau sikap tolong-menolong itu merupakan salah satu sikap terpuji. Nah, lalu apakah kalian pernah melakukannya? Bebas ya, bisa menolong sesama teman, bisa menolong sesama binatang juga bisa loh. Seperti pada saat kalian menemukan kucing yang sedang cedera di bagian kakinya, terus kalian obati, itu juga termasuk sifat tolong-menolong. Lalu pada saat kalian membantu ibu kalian di dapur, terus kalian membantu dengan mengupas bawang, misal, itu juga termasuk sifat tolong-menolong. Nah, lalu sifat tolong-menolong itu mencerminkan siapa sih? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Nah, jadi sikap tolong-menolong itu mencerminkan seorang pahlawan. Paham? Nah, karena sifat tolong-menolong itu dimiliki oleh seorang pahlawan, pada pembelajaran ini kita akan mencari sebuah penemuan berupa nilai-nilai atau pengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat dari seorang pahlawan yang pernah menjabat sebagai raja di kerajaan Hindu. Baik, sekarang ibu minta kepada kalian untuk membaca teks bacaan yang ada di buku yang berjudul tentang Raja Purnawarman Panji dari Segara Raja. Sudah? Ya, jika sudah, coba sekarang kalian catat 4 pertanyaan yang akan ibu berikan. Ya, baik, untuk yang pertama,
Tuliskan perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nomor 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nomor 3. Apa yang telah dirasakan rakyat dari Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang telah dilakukan Raja Purnawarman. Oke, baik, nomor terakhir. Menurut kalian, bagaimana kehidupan rakyat dari Kerajaan Tarumanegara bila rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Oke, baik. Itulah 4 pertanyaan yang telah ibu berikan. Nah, dari keempat pertanyaan itu, jawabannya telah ada di teks bacaan. Kalian bisa cari-cari aja di setiap paragrafnya. Oke, sekarang ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan. Perhatikan, perjuangan yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman itu kan ada banyak. Seperti tadi yang kalian telah baca, mulai dari membangun saluran air dan sebagainya. Kemudian, untuk sikap kepahlawanan itu, kata-kata yang seperti tolong-menolong, rela berkorban, seperti itu. Kemudian, apa sih yang dirasakan rakyat Tarumanegara atas apa yang telah dilakukan Raja Purnawarman? Khususnya petani tuh yang ada di dalam teks bacaan. Bahwa ia merasa kalau tanah sawahnya itu menjadi subur. Seperti itu. Nah, jika rakyat dari Kerajaan Tarumanegara itu senang, khususnya petani yang sawahnya itu telah menjadi subur, bagaimana sih menurut kalian kalau si rajanya ini, Raja Purnawarman, tidak memiliki sikap kepahlawanan? Nah, setelah ibu mengasih tuntutan kepada kalian seperti itu, sekarang kalian menulis jawabannya ke lembar kerja siswa yang telah ibu sediakan. Oke, jadi jawaban-jawaban kalian sudah ibu terima ya. Kebanyakan itu benar, tetapi ada juga yang kurang tepat. Nah, di sini ibu akan mengasih sedikit penjelasan kepada kalian supaya kalian lebih paham bahwasanya perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman itu kan tidak hanya satu. Mulai dari apa tadi? Membangun saluran air, terus membantas para perampok yang berkeliaran. Bukan hanya itu, memperbaiki aliran dua sungai. Sungai apa? Sungai Gangga dan Sungai Cupu. Nah, bukan hanya memperbaiki loh, di teks bacaan ada apa? Memperindah. Memperbaiki dan memperindah. Nah, tidak hanya sampai di situ. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara yang ingin berperang dengan bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Pintar. Jadi ada berapa tadi? Membangun saluran air, membantas perampok, memperbaiki dan memperindah aliran sungai, dan berani memerangi bajak laut. Ada 4. Kemudian untuk sikap kepahlawanannya itu ada apa? Rela berkorban, tolong menolong, apalagi cinta tanah air. Kemudian apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas apa yang telah dilakukan Raja Purnawarman? Tadi jawabannya ada yang senang, bahagia, tentram. Tepatnya memang senang, karena khususnya pada petani ya, yang telah mendapat aliran sungai yang sampai kepada lahan ladang pertanian mereka, sehingga pada musim kemarau tanahnya itu nggak jadi kekeringan, sehingga apa dong, perekonomiannya meningkat karena kesuburan tanah yang menyebabkan penghasilan padi melonjak. Betul sekali. Kemudian jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan, apa yang dilakukan masyarakat? Apa yang dirasakan masyarakat? Ya, sengsara. Dari ladang pertanian yang tidak subur, lalu tidak menghasilkan padi, kemudian tidak menghasilkan perekonomian, otomatis iya, tingkat ekonominya rendah. Jadi tidak dapat bahan pangan, betul.
Oke, Salsabila, coba ibu lihat pekerjaanmu. Baik, baik sekali ya. Ini sudah tepat. Sudah lengkap pula. Oke, sekarang Alex, coba lihat, ibu lihat. Oke, baik, tulisannya juga rapi. Lengkap pula ya. Oke. Oke, jadi ibu rasa kalian sudah paham ya akan pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Perjuangan Raja Purnawarman ada berapa tadi? 4. Nah, lalu sikap kepahlawanannya ada berapa tadi? Ada rasa tolong-menolong, terus rela berkorban, lalu cinta tanah air. Lalu apa yang dirasakan rakyatnya? Bahagia, senang, tentram, damai. Kemudian bagaimana rakyatnya jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Tadi apa? Sengsara, tidak tentram ya, bahkan perekonomiannya turun. Sekarang ibu pengen tahu nih, sejauh mana kalian paham akan isi bacaan. Dengan cara coba kalian ceritakan kembali, ya di buku, itu menggunakan bahasa sendiri. Apa yang ada di dalam teks coba kalian catat di buku. Jangan contek buku. Ya, jadi menggunakan bahasa sendiri aja. Paham? Oke. Bosen. Yaudah deh, coba ibu minta kalian semuanya berdiri. Nanti ibu kasih 2 kalimat beserta gerakannya. Kemudian nanti kalian tiruin dengan cepat. Nah, siapa nih yang bisa diantara kalian? Perhatikan baik-baik. Marina, menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Hayo, siapa yang bisa? Coba perhatikan ibu nih. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Hayo, siapa yang bisa? Baik, coba kita lakuin sama-sama ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara, Marina menari. Iya. Bagus. Kemudian kita bakal beralih sedikit ke raja berikutnya, bukan hanya Raja Purnawarman ya. Coba kalian amati gambar yang ada di buku. Oke, di gambar itu ada 4 tokoh ya, rajanya. Yang pertama itu ada Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Gwatalo di Makassar. Itu ada sebutannya yaitu Ayam Jantan dari Timur. Nah, kemudian di samping Sultan Hasanuddin gambarnya siapa? Iya, Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh ya. Ya, kalau Kerajaan Aceh letaknya di Aceh. Kemudian di bawahnya gambar Sultan Iskandar Muda itu ada gambar dari raja yang bernama Raja Balaputra Dewa. Itu dari Kerajaan Sriwijaya yang letaknya di mana? Palembang, itu di Sumatera Selatan. Kemudian untuk tokoh yang terakhir itu ada Mahapati Gajamada dan Hayam Wuruk. Di mana Hayam Wuruknya ini sebagai rajanya, sedangkan Gajamadanya itu sebagai patih. Atau kalau kalian nggak tahu itu patih sebagai kayak tangan kanannya raja. Berasal dari mana mereka? Dari Kerajaan Majapahit. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk mengidentifikasi dari gambar yang telah kalian amati dengan cara menulis pertanyaan dan menelusuri nilai yang ada di dalam gambar tersebut. Untuk pertanyaannya, ibu batasi minimal 2 ya, serta nilainya juga. Kalian bisa mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam gambar tersebut, minimal 2. Lalu, kalau misalnya kalian sudah menemukan nilai yang ada, itu ada nggak sih pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat? Kayak gitu. Paham? Oke, waktu untuk kalian mengidentifikasi itu ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Kalian boleh sharing ke teman sebangku kalian atau ya tukar pikiran juga boleh. Perhatikan, setelah kalian menemukan hasil identifikasi yang telah kalian catat, itu kalian bisa menuliskan kembali ke lembar kerja siswa yang telah ibu berikan. Seperti biasanya ya, paham? Oke. Perhatikan, kebanyakan dari kalian itu menanyakan tentang Mahapati Gajah Mada dan Hayam Wuruk ya. Sebenarnya, satu tokoh dari pahlawan ke tokoh lainnya itu sama perjuangannya. Yakni, intinya membela kerajaannya dan mempertaruhkan nyawanya.
Nah, dari mempertaruhkan nyawanya itu, kemudian sang pahlawan itu kan gugur. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini intinya saja ya. Setelah ia gugur, kemudian perjuangannya itu diabadikan oleh rakyatnya. Dengan cara apa? Nah, kalau kalian pernah dengar itu ada Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk. Nah, itu semata-mata apa? Mengenang, menang jasa-jasanya, perjuangannya, seperti itu. Nah, coba sekarang dari hasil identifikasi yang telah kalian buat, coba kalian buat mind mapping atau peta pikiran ya. Sebagus-bagusnya, serapi-rapinya, nanti ibu nilai. Oke, paham? Sabila. Iya, bagus. Ya, lanjutkan. Alex. Iya, pintar. Baik sekali. Oke, sekarang kita latih fokus dulu. Coba kalian berdiri. Sekarang ibu minta kalian berbalik badan. Kemudian kalian pegang pundak temannya dan pijat pundak temanmu di depanmu. Dipijat terus. Kemudian kalian berbalik badan lagi, pijat pundak teman di depan kalian. Oke, iya, sudah? Bagus. Nah, siapa di sini yang masih ingat salah satu perjuangan dari Raja Purnawarman? Iya, salah satunya adalah membangun saluran air. Kemudian, ibu pengen tanya nih, ada nggak sih di antara kalian yang pernah melihat kubangan air, terus kalian itu ngacak di dalam air tersebut. Kemudian itu tuh bisa muncul bayangan kalian. Pernah nggak? Iya, pernah kan? Jangankan di kubangan air, di bak kamar mandi pun bisa. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih itu tuh apa? Ada yang tahu? Oke, nggak ada ya. Jadi nanti kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya. Nah, kali ini kalian diminta untuk mengemukakan 4 dari sifat-sifat cahaya. Apa aja sih? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, keempat ini kalian nanti harus bisa mengungkapkan bagaimana sih sifat-sifat cahaya itu. Baik, sekarang saatnya kalian melakukan percobaan ya. Prosedurnya sudah ada di dalam buku. Nanti kalian mencari informasi-informasi yang sesuai dengan pengamatan kalian. Nah, di sini ada yang tahu kaitannya sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan? Yang tahu tunjuk tangan? Iya, betul sekali. Tapi kurang tepat ya. Ada lagi yang ingin melengkapi? Oke, iya. Ya. Cukup, ibu nanti akan menjelaskan sedikit. Cahaya melambat lurus. Ketika kalian menyenteri sesuatu, itu pasti cahaya yang dipantulkan itu kan lurus ya. Dan di saat kalian menyenteri sesuatu, itu kan cahaya bakal menembus jika bendanya itu bening. Gak mungkin kalian menyenteri tembok, terus di belakang temboknya itu mantul cahaya. Gak mungkin. Jadi cahaya hanya bisa menembus benda bening. Kemudian cahaya yang dipantulkan itu pada saat kita menyenteri senter, itu kan cahaya yang dipantulkan lurus. Nah, hasil pantulannya itu berupa pantulan dari cahaya itu sendiri. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Sama halnya menembus benda bening, ketika kita menyelupkan pensil di dalam botol yang berisikan air, pensil tersebut akan seolah-olah bengkok, padahal itu namanya pembiasan cahaya. Nah, sebenarnya pada saat kita melihat segala sesuatu, itu sebenarnya terdapat pantulan dari cahaya di mata kita. Coba, kita bisa nggak sih melihat dalam keadaan yang mati lampu? Nggak bisa. Makanya kita dapat melihat karena adanya cahaya. Maka dari itu, cahaya yang berlebihan itu tidak baik untuk penglihatan kita. Makanya disuruh untuk membaca di tempat terang, jangan di tempat gelap. Itu akan merusak indera penglihatan kita atau mata. Sampai sini paham? Kemudian kesimpulan yang dapat ditarik apa?
Iya, jadi cahaya itu memiliki empat sifat. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, itu cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kemudian, hubungannya dengan indera penglihatan, karena kita melihat karena ada pantulan dari cahaya itu sendiri. Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini kalian telah paham ya, dimulai dari kalian mencari informasi yang ada di dalam teks bacaan, kemudian kalian mengidentifikasi tokoh-tokoh, terus kalian dapat mengemukakan sifat-sifat cahaya. Sudah paham ya? Coba, Ibu pengen dengar, Sabila, apa pendapat kamu tentang inti pembelajaran pada pagi hari ini? Iya, jadi banyak ya nilai-nilai yang dapat kita ambil dari tokoh pahlawan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap pahlawan, sebagai bentuk kita mengenang jasa-jasa para pahlawan, coba kita nyanyikan Gugur Bunga. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Baik, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Sekarang coba ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa.